Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel Moda Pribadi. Nah, langsung aja hari ini ada bakal ngebahas salah satu produk terbaru dari brand Oh My Skin. Pengen tahu produknya apa? Simak terus video ini dari awal sampai akhir. Tapi pertama sekali, please subscribe dulu channel aku dan support aku terus. Sama jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tahu kapan aku upload video baru. Selamat nonton. Jadi tanggal 7 Januari kemarin, brand Oh My Skin ini baru aja ngeluarin produk terbaru mereka, yaitu Gluta Collagen Body Mask. Nah, apa itu Gluta Collagen Body Mask? Kalian simak aja penjelasan ini, ada juga bakal ngejelasin kandungan di dalam produknya. Voila, ini dia produknya, udah nyampe. Dia dapat packingan yang aman, full bubble wrap, dan dia juga ngasih box kayak gini untuk ngelindungin produknya. Jadi sekarang kita masuk ke kandungan-kandungan di dalam Gluta Collagen Body Mask. Nah, jadi dia punya kandungan-kandungan yang bagus. Salah satunya ada glutathione yang kita tahu sebagai the mother of antioksidan. Jadi kaya banget akan antioksidan dan sering juga dipakai untuk banyak banget skincare. Pasti ada kandungan glutathione di dalamnya. Selanjutnya ada kandungan kolagen yang emang bagus banget. Seperti yang kita tahu, kandungan kolagen atau produksi kolagen di dalam tubuh semakin hari tuh semakin menurun. Jadi ini bagus banget buat ngejaga elastisitas kulit kita. Selanjutnya ada komposisi atau kandungan yang juara banget, yaitu alga ekstrak. Sering dipakai untuk kandungan skincare mahal gitu. Alga atau ganggang ini fungsinya banyak banget. Salah satunya adalah menjaga skin barrier kulit. Jadi skin barrier kulit ini adalah perisai pelindung kulit kita. Nah, kalau dia rusak, kalau skin barrier kulit kita ini rusak, dia bakal ngebikin kulit kita lebih gampang alergi dan cepet banget sensitif. Dan terakhir ada kandungan castor oil yang emang bagus banget. Dia juga sama kayak alga ekstrak, bagus dan antiinflamasi juga. Bahkan castor oil ini sering dijual botolan gitu karena banyak banget yang ngeburu castor oil murni karena kandungan di dalamnya emang juara. Tapi di castor oil itu manfaat yang paling menonjolnya adalah memudarkan bekas luka. Itu dia kandungan-kandungan di dalam produknya. Dan kita masuk ke klaimnya. Jadi Gluta Collagen Body Mask ini ngeklaim kandungan glutathione di dalamnya itu berfungsi sebagai anti-aging. Jadi bagus banget buat yang umurnya udah 25 ke atas supaya kulitnya tetap elastis dan awet muda. Dan kandungan kolagen di dalamnya ini mereka ngeklaim sebagai pemudar atau untuk memudarkan bekas-bekas selulit. Yang banyak bekas selulit di area paha atau bokong, kalian bisa coba body mask ini karena dia bisa memudarkan bekas-bekas selulit. Dan alga ekstrak diklaim sebagai pencerah kulit badan di dalam produk ini. Dan yang terakhir ada castor oil yang mana berfungsi untuk memudarkan bekas luka. Jadi kalian kalau misalnya punya banyak bekas luka, kalian bisa coba pakai produknya, apalagi untuk bekas-bekas luka baru yang insya Allah bahkan lebih cepet hilangnya. Tapi mungkin kalau untuk bekas-bekas luka yang lama, kalian perlu lebih rutin memakai produknya. Untuk aromanya sendiri, dia aromanya soft, nggak menyengat sama sekali. Ada juga bakal ngasih lihat ke kalian dari deket dan nunjukin tekstur krimnya seperti apa dan cara pakainya. Jadi simak ya. Ada bakal kasih lihat dalamnya. Wow. Nah, jadi krimnya ini berwarna putih, aromanya nggak terlalu menyengat, aroma-aroma wangi soft gitu, dan teksturnya ini lembut banget dan tanpa scrub ya. Jadi aman dipakai setiap hari, jadi nggak ada butiran-butiran scrub di dalamnya. Cara pakainya juga gampang, kalian tinggal balurin ke seluruh bagian tubuh yang kalian pengen pakaiin maskernya. Tunggu 5-15 menit supaya kandungannya ini meresap ke kulit dan kalian bisa dapat manfaatnya. Nah, kayak gini. Dia sama sekali nggak lengket sama sekali dan nggak langsung meresap juga ke kulit. Tuh, langsung meresap. Nah, ini kalian diamkan 15 menit, nanti baru dibilas. A few moments later. Nah, ini dia. Ini udah aku diamin sekitar 15 menit. Kalau kalian pakainya tebel, pas digosok, dia tuh kayak
keluar gitu loh, kotoran di kulit sama sisa-sisa krimnya tadi. Nah, ini kalau selama menunggu kalian bisa tinggal buat main handphone dulu, buat santai-santai dulu baru kalian bilas. Tapi kalau kalian pakainya tipis, dia tuh langsung meresap, jadi kalian bisa langsung bilas. Tapi kalau kayak aku tadi, aku pakainya tebel, dia tuh kayak ada putih-putihnya di sini, terus kalau digosok dia keluar kayak tadi. Tau kan? Jadi dipakainya tuh gampang banget, kalian tinggal balurin semua, dia bakal cepet banget ngeresap ke kulit. Jadi bisa ditinggal sambil main handphone atau sambil nonton atau sambil ngapa-ngapain, karena dia nggak berbekas kayak lulur gitu. Dan aman juga dipakai terus karena nggak ada butiran scrub di dalamnya, jadi bisa dipakai setiap hari. Jadi gampang banget cara pakainya. Ukurannya, untuk ukurannya sendiri ini 100 gram. Kalau untuk produk body mask atau masker badan yang kayak badan kita ini gede, produk ini kayak bakalan cepet banget habis sih menurut aku. Jadi kalau mau hemat, kalian bisa pakai di daerah-daerah kayak tangan atau kaki. Karena kalau kalian pakai ke seluruh badan, ini sekali pakai juga bakalan habis karena isinya juga nggak terlalu banyak. Dan untuk harganya sendiri dia Rp70.000, harga yang ditawarkan Rp70.000 untuk ukuran 100 gram ini. Menurut aku awalnya kayak mahal ya, Rp70.000 tapi ukurannya kecil gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, kandungan di dalamnya emang kandungan-kandungan yang bagus kayak alga ekstrak dan castor oil. Jadi mungkin kandungan yang ditawarkan atau manfaat yang ditawarkan sebanding sama harganya juga. Jadi itu tadi review dan detail produknya menurut aku. Semoga kalian suka sama video ini dan ngebantu kalian. Dan gimana nih menurut kalian, beli nggak ya? Beli nggak ya si collagen body mask ini? Dan kalau kalian udah pernah nyobain produknya, komen dong di bawah gimana kesan dan pesan menurut kalian tentang produknya. Kalau ada ide video selanjutnya atau pertanyaan-pertanyaan lain, kalian bisa tinggalkan juga di kolom komentar. So, jangan lupa untuk baca description box-nya juga. Thanks for watching. Assalamualaikum. Dah.